Oke, kita lanjutkan perjalanan. Setelah tadi mampir ke bekas rumah sakit Kuala Kapuas yang ada di Barimba, kita kembali menelusuri jalan Kapuas Seberang Satu. Nah, di kiri ini ada gereja Pantekosta di Indonesia, di daerah Barimba. Jadi sebagaimana layaknya di berbagai desa di Kabupaten Kapuas, desa itu diawali atau kota ini diawali dari pinggir sungai. Jadi ketika kita menelusuri pinggir sungai ini, disinilah pusat keramaian itu berada. Sekarang ini nampaknya pasangnya sudah mencapai puncaknya. Assalamualaikum. Nah, ini kita melewati Masjid Mujahidin yang ada di Barimba. Masjid Al-Mujahidin. Kiri ini sebenarnya ada rumah yang sangat tua dan sebenarnya bangunannya sangat unik. Nah, sangat baik apabila rumah ini dilestarikan. Dan syukurnya atap siratnya masih utuh, sehingga mudah-mudahan masih bertahan. Nah, di depan kita ini ada kelompok kerajinan getah nyatu Cup Itah atau souvenir antik. Nah, ini adalah pusat souvenir di mana kita bisa membeli perahu yang berbentuk seperti naga yang terbuat dari getah nyatu. Juga ada rumah antik, ini bagus sekali rumahnya, rumah tinggi, sering kita bilang sebagai rumah betang. Sebelah kanan ada peri. Nah, di seberang ini ada Masjid Tajuddin
kaki kita ini sejajar dengan mentangai hulu, maaf, selat hulu. Jadi, atau di Pasar Sabtu. Kembali jembatan yang terbuat dari ulin yang dilapis dengan aspal. Syukur karena tidak jalan ini tidak banyak dilewati oleh kendaraan besar, sehingga cukup dengan jembatan ulin saja masih bisa bertahan. Sebelah kiri ini ada Langgar Darul Hasanah. Ini kita sudah memasuki Desa Patung. Ibu. Patung ini terkenal ada damang, namanya Damang Salilah. Kalau nah sebelah kanan ini ada feri lagi, pelabuhan feri Kelurahan Hampatung. Cukup ramai. Damang Salilah ini disebut oleh Dr. Kloke sebagai Dayak Pris atau penderitanya orang Dayak. Nah, Dr. Kloke menyalin ramuan-ramuan tradisional Dayak yang ditulis oleh Damang Salilah menjadi sebuah buku yang berjudul Traditional Medicine of Dayak Ngaju. Nah, di sebelah kiri kita ini juga ada gereja. Gereja Hampatung. Nah, kita lihat di seberang. Ini sungainya sedang pasang. Nah, kita baru sejajar dengan di seberang itu Masjid Jami At-Taqwa. Jadi kita baru sejajar atau sampai di jalan Seroja. Di kiri jalan ini banyak sekali rumah-rumah tua, rumah berlantai dua. Kalau dilestarikan nampaknya punya potensi wisata yang cukup baik. Di kanan ini banyak sekali orang yang membuat rumah di atas sungai. Lihat rumah di atas sungai. Nah, kalau ini jembatannya sudah jembatan permanen. Nah, di depan ini lagi-lagi jembatan dari kayu ulin. Nampaknya juga sudah mulai rusak. Thank you.
Jalurnya jalan di sini sudah sangat baik. Nah, sebelah kanan ini ada Langgar Al-Amin, Kelurahan Hampatung. Itu sebelah kanannya adalah feri penyeberangan di Jalan Mawar, feri Hikmah Bersama. Inilah akhir perjalanan kita menelusuri Jalan Kapuas Seberang 1, mulai dari Sungai Pasah sampai ke Mambulau, Kelurahan Mambulau. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa berjumpa kembali. Sebenarnya jalan ini masih terus sampai ke ujung, atau kita coba. Sebenarnya saya tidak yakin kalau bisa dilewati oleh mobil, tapi kita coba saja. Mudah-mudahan jalan ini bisa dilewati oleh mobil. Dulu jalannya agak rusak. Nah, kalau kita terus ke sini, kita bisa sampai ke Sari Pulau. Nah, syukurlah rupanya jembatan di sini sudah diganti menjadi jembatan permanen sehingga bisa dilalui oleh mobil, karena sebelumnya ketika jembatannya masih jembatan kayu ulin agak sulit untuk dilewati. Rupanya semua jalan ini sudah bisa dilewati karena dulu jembatan-jembatan yang terbuat dari kayu ulin sudah diganti dengan masih. Nah, kemarin ini kesulitannya untuk jalan untuk naiknya, sekarang jalan naiknya sudah baik. Kita lihat di sebelah kanan banyak sekali rumah-rumah yang berada di atas air. Nah, ini ada Los Pasar. Dulu di sini adalah terminal pasar. Nah, kalau kita terus, ini ada jembatan Sari Pulau. Dulu jembatan ini bisa dilewati oleh mobil, tapi sekarang tidak diizinkan lagi. Jembatan ini meniru bentuk aslinya. Oke, kita kembali ke depan. Kita kembali ke jalan besar. Nah, dari jalan ini, kalau kita terus, kita ke Banjarmasin. Kalau kita ke kiri, kita ke Palangkaraya. Di Jalan Kapuas Seberang 1 dengan Kapuas Seberang 2 ini berdampingan. Oke,
sampai bertemu lagi dalam perjalanan berikutnya.